Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Ya, sekarang kita masih membahas tentang soal-soal dari ujian nasional pada tahun 2018. Ya, di sini contoh soalnya itu adalah persamaan kuadrat. Ya, soalnya akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 plus 2 per 2 dan X2 plus 2 per 2 adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang jadi pertanyaan, nilai dari 2A plus B plus C adalah. Oke, kita jawab ya. Ini karena bentuknya akar tujuannya itu sama, yaitu X1 plus 2 per 2 dan terpisah antara X1 dan X2 nya. Ini bisa kita gunakan indeks ya. Kita misalkan Y nya adalah X plus 2 per 2. Nah, dari sini kita dapatkan 2Y sama dengan X plus 2 atau X nya sama dengan 2Y min 2. Nah, X sama dengan 2Y min 2 ini kita substitusi ke persamaan kuadrat asalnya, yaitu persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 1. Jadi kita substitusi ke persamaan kuadrat awal, yaitu jadi X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Berarti ini 2Y min 2 kuadrat plus 2 kali 2Y min 2 dikurang 1 sama dengan 0. Kita ekspansi, itu berarti 4Y kuadrat min 8Y plus 4 ditambah 4Y min 4 min 1 sama dengan 0. Ya, atau persamaan kuadratnya 4Y kuadrat min 4Y min 1. Ya, dari sini kita akan peroleh nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah minus 4, dan nilai C-nya adalah min 1. Oke, nah sekarang yang kita hitung yang ditanya, yaitu 2A plus B plus C itu berarti 2 kali 4 dikurang 4 dikurang 1 atau sama dengan 8 min 4 min 1 berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan nilai dari 2A plus B plus C sama dengan 3. Ya, ini adalah jawabannya. Sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100? Baik. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya. Selamat belajar!